Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyakkan air ya daripada daun singkongnya. Gak apa-apa biar kenyang. Nah, ini kita masak lagi sampai daun singkongnya benar-benar matang ya, karena tadi aku rebusnya cuma setengah matang biar gak terlalu lembek. Oh no. Enak katanya, suka kan teman-teman tua ngambil banyak. Pertama sedikit, kedua sedikit, ketiga banyak. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini aku mau masak makan malam, mau bikin gulai dan daun singkong ya. Akhirnya setelah dari hari pertama aku panen daun singkong, disimpan di kulkas beberapa hari ya, sebelum kelupaan, sebelum busuk, akhirnya aku ada waktu untuk bikin gulai ya. Di sini aku juga masak telur tomat untuk Akang. Mungkin Akang tidak suka daun singkong ya, jadi aku masak telur tomat buat Akang. Jadi hari ini aku masak cuma daun singkong di gulai sama ikan teri buat aku, dan ini buat Akang telur dan tomat. Ini daun singkongnya, ini cukup untuk berdua ya. Kalau udah direbus nanti ini jadi sedikit. Nah, ini bahan-bahan bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, kemiri sama cabai merah. Di sini ada ketumbar yang barusan aku haluskan. Kemudian ada garam, penyedap, merica, dan ini bubuk pala sedikit. Dan di sini ada lengkuas, serai, dan daun salam. Oke. Dan ini sekarang aku mau rebus dulu si daun singkongnya. Ini sudah aku didihkan juga airnya. Nah, teman-teman, ini daun singkongnya sudah matang ya. Setelah direbus, lihat cuman satu kepel seperti ini. Ini mah aku aja sendiri yang makan habis ya. Sebelum aku tumis, aku mau potong-potong dulu si daun singkongnya. Ya, ini bumbunya aku tumis. Dan karena aku nggak ada kunyit fresh, jadi aku mau pakai kunyit bubuk aja, ini sekitar 1 sendok teh ya. Dan bumbu-bumbu lainnya tumis hingga harum. Ini aku lupa ya, tripod aku tuh di mobil, jadi ini aku pakai tangan meganginnya, mohon maaf kalau bergetar. Ini ketumbar, semuanya sudah masuk, kunyit dan bumbu-bumbu lainnya. Ini kita tumis hingga harum sebelum kita masukin santan dan daun singkongnya. Ini santannya sudah mendidih. Ini dari tadi aku aduk-aduk, dan sekarang aku mau masukkan daun singkongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyakkan air ya daripada daun singkongnya. Gak apa-apa biar kenyang. Nah, ini kita masak lagi sampai daun singkongnya benar-benar matang ya, karena tadi aku rebusnya cuma setengah matang biar nggak terlalu lembek. Dan jangan lupa dicicipin rasanya. Hei, enak banget. Oke, teman-teman, akhirnya waktunya untuk lihat reaksi Akang makan gulai daun singkong. 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 Yes, daun singkong. This is look spicy but not spicy because I use the red big chili, so it's not spicy. Oke, teman-teman, kalau tadi aku udah nyicipin, enak banget. Makannya tuh kayak sedikit-sedikit gitu. Mantap pokoknya ya. Gulai, gulai, gulai. Sorry. Bahe, teman-teman, gara-gara ngamera wae. Oh no. I don't wash these. Jadi lebah gara-gara gulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku ada ikan teri gorengnya, mantul. No, I think before you mix with the egg, try this first. So don't mix the thing, the taste. Bismillahirrahmanirrahim. With the rice. Enak, enak banget. Looks like spinach. Sì, non ha molto sapore. Cioè, nel senso, l'ho preso troppo poco. I take too. Try. Yang pertama katanya terlalu sedikit, nggak bisa ngerasain rasanya. Like spinach. Yeah, like spinach. Try with the sauce. Mm.
No? Mm. Enak. Enak katanya, suka kan teman-teman tua ngambil banyak. Pertama sedikit, kedua sedikit, ketiga banyak. Enak lah. Seperti bayam, gak ada rasa spesial khasnya. Buat apa ya? Ini aku akan mencari. Masya Allah teman-teman, udah lama banget aku nggak makan daun singkong. Waktu di Indonesia juga kemarin kayaknya enggak deh nggak makan daun singkong, nggak sempet gitu, kelupaan. Kakakku aja nggak ngingetin gitu. Di bon cabeku juga habis, nggak ada. Habis. Lapar kami ya. Ini udah jam berapa? Jam 9. Baru pulang dari panen plum. Untung aku tadi masak nasi sama gulainya di tadi siang gitu. Jadi pas pulang panen plum udah langsung matang semuanya, udah matang semuanya. Udah. Enak pisan. Mantap teman-teman, nggak ada duanya. You like the taste of the cassava leaves? Sì, quelle più piccole sì, quelle più grosse. The taste is same, but it's a little more like eat the leaf proprio. Quando sono queste qua piccoline, è le spine. Next panen daun singkong, aku mau nyuruh mertuaku nyobain. Coba enak nggak ini telurnya? Dedaya nakang daun sampo. Kolam. Masa yang lain. Mantap, apalagi kalau pedes ya.
ini nggak pedes, karena nanti kalau aku kasih pedes akan nggak makan. Ada yang bilang ketika aku panen daun singkong dipetikin begitu ya, bukan pucuknya. Ada yang bilang katanya panen daun singkong bukan begitu, harus sama pucuk-pucuknya katanya. Ada yang bilang juga kalau dipanen sama pucuk-pucuknya nanti singkongnya nggak pulen gitu. Terus gimana dong? Sekarang daun singkongnya udah rusak teman-temannya, udah patah semua, numbuh tunas yang baru. Dan ini daun singkong, ini singkongnya ada yang bilang katanya itu daun singkong, itu singkongnya singkong enak, singkong yang kulitnya pink, singkong apuy kalau di Sunda namanya ya. Kalau yang kulitnya pink itu kan pulen, kelihatan katanya dari daunnya itu daun singkongnya singkong enak katanya. Ini daunnya juga enak teman-teman. Padahal nanti kalau aku ke rumah mertua aku lagi, aku mau ambilin aja semuanya yang tuanya juga. Mau direbus, kalau direbus kan walaupun tua jadi lembut ya. Daripada kebuang, sayang. Di restoran Padang aja, daun singkongnya tua-tua, keras banget. Apalagi mereka ngegodoknya itu cuma sebentar. Next time I was saying, when I go back to your parents' home, I want to take also the, how to say, the leaves, the one mature, not only on top. So if I boil like this, will be soft. Terima kasih sudah nonton teman-teman, dan akan suka dengan daun singkongnya ya. You like it, right? The cassava leaves. Sekarang kami mau istirahat, capek banget. Akang dari pagi nyetir, pulang kerja jemput aku langsung panen ya. Kasihan. Grazie per oggi. Thank you. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Selamat selamat beristirahat semuanya. Salam hangat selalu dari kami. Ciao. Ciao. Ciao.